Gunung Semeru 3676 mdpl di Kabupaten Lumajang, terpantau terus mengeluarkan letusan disertai suara gemuruh pada Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Pada periode pengamatan sepanjang pukul 6.12.00 WIB, petugas pos pengamatan Gunung Api, PPGA, Semeru di pos PVMBG Gunung Saur, melaporkan untuk cuaca di sekitar Gunung Semeru berawan dan mendung. Angin bertiup lemah ke arah barat daya dan barat. Suhu udara 21-26 derajat Celcius. Secara visual gunung jelas hingga kabut 0 ii. Asap kawah teramati berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tipis hingga sedang dan tinggi 100-300 meter di atas puncak kawah. Teramati 19 kali letusan dengan tinggi 300-500 meter dan warna asap kelabu. Sedangkan secara kegempaan, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini, terekam telah terjadi 19 kali letusan amplitudo 12-24 mm, dengan durasi selama 63-110 detik. Untuk hembusan terekam sebanyak 2 kali amplitudo 7-9 mm, dengan durasi selama 46-58 detik. Tingkat aktivitas Gunung Semeru masih di level 3 atau siaga, tetap waspada dan patuhi rekomendasi yang telah diberikan. Sementara itu, bagi warga yang bermukim di lereng Gunung Semeru, terutama mereka yang berada dalam kawasan rawan bencana letusan, mengaku sudah terbiasa dengan kondisi Gunung Semeru saat ini. Meskipun demikian, warga juga tetap waspada dan siaga terhadap perkembangan aktivitas Gunung Semeru.